Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah min yaumina hadha ila yaumin nahdoh amma ba'dah. Para pemirsa Mutiara Ramadan yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah. Yang pertama, mari bersama-sama bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat tahmid Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Para pemirsa Mutiara Ramadan yang saya hormati, dalam sebuah kitab, yaitu kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau namanya Muhammad, bapaknya Muhammad, kakeknya juga Muhammad Al-Ghazali. Beliau mengarang banyak kitab sekali, di antaranya kitab Ihya Ulumuddin yang jumlahnya ada 5 jilid. Di antaranya pada juz pertama halaman 87. Beliau mengutarakan sebuah hadis dari Jabir radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabirin radhiyallahu an. Diterangkan dari Jabir bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, la tajlisu inda kulli alimin illa alimin yad'ukum min khamsin ila khamsin. Yang artinya, janganlah kalian duduk-duduk di samping setiap ulama kecuali ulama itu mengajak kalian dari 5 hal kepada 5 kondisi yang lain. Kita tahu khususnya di Temanggung bahwa Imam Ghazali juga pernah berkata, fasadur ru'aya bifasadil muluk. Sesungguhnya rusaknya masyarakat karena rusaknya para pejabat atau penguasa atau umaro. Wafasadul muluk bifasadil ulama. Dan rusaknya kepemimpinan atau umaro disebabkan rusaknya para alim ulama. Untuk itu Rasulullah memberikan indikator kepada kita, janganlah kalian duduk-duduk curhat atau berdiskusi dengan kiai ulama kecuali ulama tersebut mampu mengubah kita menjadi 5 hal. Yang pertama, minasyaki ilal yakin, yaitu mengubah diri kita yang tadinya ragu-ragu menjadi yakin. Ada orang sowan atau silaturahmi kepada kiai. Kiai, saya mohon doa restunya, besok saya mau mendaftarkan menjadi tentara. Kemudian kiai mengatakan, udah silahkan kamu lakukan, gak usah ragu-ragu, semoga berhasil. Ulama seperti ini sangat dicintai oleh masyarakat. Jangan malah membuat ragu-ragu. Jangan, cari yang lain sehingga yang lain menjadi ragu-ragu. Maka ulama tugas pertama memberikan keyakinan kepada masyarakat. Yang kedua, minar riya ilal ikhlas, yang mampu mengubah diri kita dari punya sifat riya pamer menjadi keikhlasan yang ada di tubuh kita. Kemudian yang ketiga, wa minar rohbati ila zuhdi, yang mengubah diri kita dari cinta dunia akhirnya menjadi cinta akhirat. Yang tadinya memburu harta sebanyak-banyaknya, akhirnya harta itu untuk disedekahkan, untuk diperjuangkan di jalan Allah.
wa minal kibri ila tawadu, yang mengubah diri kita dari sifat sombong menjadi sifat yang tawadu. Dan yang kelima, wa minal adawati ila nasihah, dari permusuhan menjadi rukun. Para pemirsa Mutiara Ramadan, sabda Rasul ini memberikan ajaran. Salah satu di antara tugas ulama, lima telah disebutkan. Yang pertama, jadilah ulama yang memberikan keyakinan pada setiap orang. Yang kedua, jadilah ulama yang membuat masyarakat menjadi ikhlas, bukan menyombongkan diri ataupun memamerkan amalan yang telah kita lakukan. Sebagai ulama, mengajak masyarakat untuk selalu mencintai akhirat, lebih mencintai akhirat daripada dunia. Dan berikutnya, sebagai ulama, mengajak masyarakat untuk selalu rukun satu dengan yang lainnya. Para pemirsa Mutiara Ramadan, betapa pentingnya ulama di tengah-tengah masyarakat, sehingga ketika ulamanya memberikan kesejukan, ulamanya memberikan kerukunan kepada masyarakat, tentu saja akan membuat desa kita, kota kita akan sejuk dan masyarakat akan menjadi tentram, seperti dikatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Para pemirsa Mutiara Ramadan yang berbahagia, untuk itu marilah kita bersama-sama untuk mampu menseleksi, memilih dan memilah mana ulama yang bagus, mana ulama yang perlu kita hindari atau kita jauhi. Sehingga dengan dekat ulama, kita akan mendapatkan ilmu yang silsilah atau keilmuannya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian dari kami, semoga bermanfaat dan memberikan barokah kita semua. Dan jangan lupa, jangan kemana-mana, tetap saksikan Mutiara Ramadan setelah yang lewat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa Mutiara Ramadan, mari kita bersama-sama lanjutkan kajian di bulan Ramadan ini. Kemarin sudah kita utarakan salah satu kitab ulama yang terkenal, yang namanya Ihya Ulumuddin, yang dikarang oleh Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Dan berikutnya kita kenalkan kitab Tambihul Ghafilin, yang artinya peringatan bagi orang-orang yang lalai, yang dikarang oleh Syekh Nasruddin bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi. Beliau berkata di kitabnya halaman 166. Bismillahirrahmanirrahim, qolal faqih. Beliau berkata rahimahullah, man arada ayyakuna kasbuhu tayyiban fa'alaihi ayyahfadha khamsata asya'a. Artinya, barang siapa ingin pekerjaannya, mata pencariannya barokah, baik, fa'alaihi ayyahfadha khamsa asya', maka sebaiknya ia mempelajari, menjaga atau melaksanakan lima hal. Artinya, di
Syekh Ibrahim As-Samarqandi mengatakan, barang siapa ingin pekerjaannya yang dilakukan setiap hari mendapatkan barokah baik, maka lakukanlah lima hal. Yang pertama, awwaluha alla yu'akhkhiru syai'an min fara'idillahi ta'ala li ajlil kasbi wa la yadkhulun nasfu fiha. Artinya, alla yu'akhkhiru syai'an min fara'idillah. Pekerjaan itu jangan sampai mengakhirkan kewajiban kepada Allah. Ketika kita bekerja dari pagi sampai sore, kadang sampai malam, sampai sholat kita terlupakan atau terlalaikan, bahkan tidak ada waktu untuk sholat, lebih baik mencari pekerjaan yang lain sehingga sholat kita bisa terjaga dengan baik. Ini yang pertama, agar rizki kita atau pekerjaan kita lebih barokah dan lebih baik. Kemudian yang kedua, wasani dan yang kedua, la tu'dhi ahadan min khalqillahi ta'ala li ajlil kasbi. Yang artinya, jangan pekerjaan itu jangan membuat orang lain sakit atau menyakiti orang lain karena pekerjaan itu. Katakanlah ketika ada peluang, di situ kita ada peluang menjadi supir. Ternyata teman kita sudah mendahului menjadi supir. Padahal yang dibutuhkan ada lima, sudah terpenuhi lima. Kita cari yang lain. Jangan menyerobot, jangan merebut hak orang lain. Hal itu akan menyakiti orang lain. Ketika kita jual beli, tetangga kita atau teman kita dagangannya laris, sudah kita cari yang lain. Semoga dagangan kita juga laris, karena Allah Maha Kaya dan Maha membuat kita kaya. Yang ketiga, ayak suda bikasbihi isti'fafan li nafsih wali iyalih wala yaksudu bihil jam'a wal kasrota. Yang ketiga, pekerjaan yang baik, yang barokah adalah Allah taksuda bikasbihi, jangan ada tujuan, bertujuanlah dalam pekerjaan itu menjaga dirinya, keluarganya, terutama anak-anak kita. Wala yaksuda bihi jam'a wal kasrata. Jangan hanya berniat mencari rezeki itu mengumpul-ngumpulkan rezeki atau harta, memperbanyak harta saja. Karena kalau kita terlalu banyak harta, hanya ditumpuk dan ditumpuk, maka besok di hari kiamat kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang ketiga, supaya rezeki kita lebih barokah, berniatlah untuk menjaga diri kita, keluarga kita, anak cucu kita. Yang pertama, jangan suka meminta-minta. Yang kedua, jangan terlalu banyak hutang kepada orang lain. Dan yang ketiga, kita bisa membantu saudara kita, tetangga kita, di kanan kiri kita. Yang keempat, alla yajhada nafsahu fil kasbi jiddan. Yang keempat, pekerjaan itu jangan sampai mensengsarakan dirinya atau menyusahkan dirinya yang sangat dalam bekerja. Misalnya badan kita kecil, bekerja kita sebagai tukang batu. Sehingga badan kita akan semakin sakit dan sakit, yang tuanya nanti akan menjadi rapuh dan rapuh. Kita cari sesuai dengan pekerjaan kita. Ketika badan kita kecil, lebih baik kita jaga toko, lebih baik kita jaga restoran, atau sebagai sales yang pekerjaannya tidak terlalu berat. Berbeda dengan orang yang badannya kuat, kokoh, itu bisa menjadi tukang,
bisa menjadi pelayan tukang, bisa menjadi tuang batu dan sebagainya. Intinya jangan menyengsarakan diri kita. Yang terakhir, Allah yaro rizqahu minal kasbi wa yarizqo minallahi ta'ala wal kasbu sababan. Jangan melihat rezeki itu dari pekerjaannya, tapi yang kita lihat rezeki adalah dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan pekerjaan sebagai wasilah supaya kita mendapatkan rezeki. Semoga lima hal ini bisa kita raih, semoga bermanfaat dan barokah. Demikian kurang lebihnya mohon maaf dan jangan kemana-mana, tetap saksikan Mutia Ramadan setelah yang mau lewat. Para pemirsa Mutiara Ramadan yang berbahagia, kita kenalkan lagi juga beberapa karangan ulama-ulama Nusantara yang sangat terkenal sekali. Dan kadang kita sudah mengaji tapi tidak terasa bahwa itu karangan ulama Nusantara. Para pemirsa Mutiara Ramadan, saya buka lagi kitab namanya Nasaihul Ibad. Artinya nasihat, beberapa nasihat untuk para hamba, hamba Allah, yang digarang, yang disarai oleh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, yaitu Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani yang lahir di Indonesia, yaitu di Banten. Beliau mensarai kitab Nasaihul Ibad. Di dalamnya banyak sekali cerita, makalah, hadisnya Rasulullah SAW, termasuk perkataan para sahabat. Dalam kitab Nasaihul Ibad halaman 29, di situ dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, an Aliyin radhiyallahu ta'ala anhu, diterangkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, laula khamsu khisalin lasoron nasu kulluhum solihin. Artinya, jikalau tidak ada lima orang di dunia ini atau di tengah-tengah masyarakat, tentu masyarakat akan menjadi orang baik, masyarakat akan menjadi soleh, dan masyarakat akan menjadi orang yang berakhlak baik. Siapakah itu? Yang pertama, awwaluha al-qona'ah bil jahli atau ar-ridho bil jahli. Yang pertama, ikhlas, ridho, menerima atas kebodohan. Coba kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, mereka sudah sepuh, sudah tua, enggak mau ngaji. Alasannya, saya sudah tua, saya enggak bisa. Akhirnya mereka enggak bisa ngaji, selamanya enggak bisa ngaji. Seakan-akan mereka ridho dengan kebodohan. Maka kalau di tengah-tengah masyarakat, seharusnya banyak ada pengajian selapanan, ada pengajian mingguan, atau ada setiap hari ada pengajian. Khususnya kita mengelupas ilmu hadis, ilmu tafsir, dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat akan menjadi cerdas ke depannya. Para pemirsa Mutiara Ramadan, yang pertama tadi adalah masyarakat seharusnya banyak mengaji, mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Yang kedua, wal hirsu ala dunya. Di tengah masyarakat ada orang yang terlalu semangat untuk mencari harta benda sehingga melalaikan yang lain. Kumpulan RT tidak datang, mau mengaji ada pengajian enggak datang, mau ada mujahadah enggak datang, ada kegiatan keagamaan enggak datang, kegiatan masyarakat enggak datang. Dia hanya mencari dan mencari harta melulu terus mulai pagi sampai malam. Itu akan membuat masyarakat akan menjadi jelek. Maka orang seperti itu perlu kita nasihati. Jangan seperti itu. Yang ketiga, wasyuhu bil fadli, yaitu kikir ketika diberi kelebihan rezekinya oleh Allah. Orang kaya, orang yang cukup rezekinya, dan orang yang diberi mudah rezekinya,
tapi dia kikir, tidak mau bersedekah, tidak berinfak, itu akan membuat masyarakat kurang baik. Maka orang yang kaya perlu kita dekati untuk diberi pejangan nasihat untuk selalu menolong sesamanya, mau mendukung setiap kegiatan yang positif. Kemudian yang keempat, ar-riya fil amal. Riya dalam beribadah atau beramal. Kadang kita melihat orang yang rajin sholat, bisa berjamaah, orang yang rajin bermujahadah, bisa mengikuti rotibul hadat, ada yang mengikuti mujahadah nariyah dan lain sebagainya. Tapi ternyata setelah pulang di rumah, mereka tidak disukai oleh masyarakat. Karena apa? Karena dalam hatinya ada sifat riya atau pamer, memamerkan amalnya sendiri. Sehingga masyarakat sekelilingnya tidak mencintai dia walaupun dia ahli ibadah. Yang terakhir, wal i'jabu birra'i, yaitu ujub atau membanggakan pendapatnya sendiri. Sehingga ketika kita berpendapat maunya didengarkan orang lain, tetapi ketika ada orang lain mendengarkan, orang itu tidak mau mendengarkan. Jadi dia hanya menurut pendapatnya sendiri, tidak mau mengikuti pendapatan orang lain. Pendapat dia benar, yang lain salah. Sehingga dia tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Para pemirsa Mutiara Ramadan yang berbahagia, semoga dari perkataan Ali ini yang lima hal bisa kita hindari. Yang pertama, hindarilah kebodohan sehingga di tengah-tengah masyarakat kita bisa mencari ilmu. Yang kedua, mencari harta harus kita ingat kegiatan yang positif bisa membantu kanan kiri kita. Yang ketiga, janganlah terlalu kikir di tengah masyarakat. Yang keempat, jangan memamerkan amal kita sehingga serajin apapun amal kita masih dibenci oleh orang lain. Dan yang terakhir, jangan kita menganggap semua pendapat kita benar, yang lain salah. Sehingga bisa kita musyawarah satu dengan yang. Sehingga kalau lima ini bisa hilang di muka bumi, di tengah masyarakat, pasti masyarakat akan menjadi baik. Para pemirsa Mutiara Ramadan yang berbahagia, demikian dari kami. Semoga ibadah yang selama kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian kita dikatakan la'allakum tattaqun, menjadi orang yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Mutiara Ramadan, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga kita semua setelah di bulan Ramadan akan bertambah ketakwaan kita, akan bertambah keikhlasan kita, dan tambah istiqomah dalam ibadah dan selalu bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa tullabana wa jama'atana wa aqriba'ana wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min mimman taqwahu yazid ba'da ramadan, mimman ikhlasuhu yazid ba'da ramadan, mimman sabruhu yazid ba'da ramadan, mimman syukruhu yazid ba'da ramadan. Ya Allah, jadikanlah kami, anak kami, keturunan kami, murid-murid kami, masyarakat kami menjadi orang yang bertambah takwa setelah bulan Ramadan, bertambah ikhlas setelah bulan Ramadan, bertambah sabar setelah bulan Ramadan, dan bertambah syukur setelah bulan Ramadan. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah segala ibadah yang kami lakukan dan berikanlah kami tobat dan ampunan-Mu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saakhiri wallahul muwafiq ila aqwamid dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.